Hai sobat bola. 32 tim sudah memastikan lolos ke babak fase grup Liga Champions Eropa 2020-2021. Pengundian untuk babak tersebut juga sudah dilakukan UEFA beberapa waktu lalu. Dan berikut ini hasil undian babak fase grup UCL musim ini. Untuk grup A dihuni oleh juara UCL musim sebelumnya Bayern Munchen. Kemudian Atletico Madrid, Salzburg dari Austria, dan Lokomotiv Moskow dari Rusia. Grup B dihuni oleh Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, dan Borussia Mönchengladbach. Grup C dihuni oleh Porto, Manchester City, Olympiakos, dan Olympique Marseille. Grup D dihuni oleh Liverpool, Ajax, Atalanta, dan Midtjylland perwakilan dari Denmark. Grup E dihuni oleh Sevilla, Chelsea, FC Krasnodar dari Rusia, dan Rennes dari Prancis. Grup F dihuni oleh Zenit, Dortmund, Lazio, dan Club Brugge perwakilan dari Belgia. Grup G dihuni oleh Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, dan Ferencváros perwakilan dari Hungaria. Grup H dihuni oleh PSG, MU, RB Leipzig, dan Istanbul Besiktas dari Turki. Sementara itu, fase grup Liga Champions Eropa akan dimulai tanggal 20 dan 21 di bulan ini. Sedangkan babak final sendiri akan dihelat tanggal 29 Mei 2021 di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Nah, pertandingan mana yang kalian tunggu di babak fase grup ini, sobat?